Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan slot menengah atas bersama dengan saya, Akmal Nazri. Baik, Cikgu Maizura, tadi Cikgu dah ceritakan kan, serba sedikit mengenai apa yang kita nak belajar. Ha, dan katanya kali ini Cikgu nak kongsikan mengenai tema dan juga watak. Betul ke Cikgu? Betul, betul. Jom kita. Okey, dan seterusnya, anak-anak Cikgu masih ada di talian? Ada, Cikgu. Okay. Itu dia. Baik, kita akan terus pergi kepada tema. Okey. Ya, tema bagi cerpen ini adalah tentang jati diri manusia yang lemah. Ya, di mana pengarang membuat analogi penampilan Dol tu yang menjadi gilaan jutaan peminat, ya, kerana dia menampilkan imej rocknya yang ala-ala barat tu. Okey, padahal secara tafsirannya dia adalah tak ada bawa apa-apa nilai, kosong semuanya. Tak ada apa-apa nilai dari sudut masyarakat, ya, untuk dijadikan panduan. Tapi itulah sebenarnya yang menjadi gilaan peminat-peminat penyanyi rock. Dan kita terus pergi kepada tema. Okey, ya. Okey, dalam cerpen ni ada tiga, kita akan pergi pada watak, dan perwatakan, ya. Dalam cerpen ni ada tiga sahaja watak, iaitu Dol, ya, sebagai penyanyi rock, Aku sebagai pelukis, dan juga Diamond Kreko sebagai penulis. Ya. Okey, dan kita pergi kepada watak pertama, iaitu watak Dol yang memegang watak utama. Ya. Baik, dia adalah seorang penyanyi rock dalam kumpulan Mad Dog. Ya, yang sebenarnya tiada jati diri dan hidup penuh dengan kepalsuan. Okey. Dan yang pertama, penampilan dia. Kita bermula daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Okay. Yang pertama, dia mempunyai rambut yang gerbang, gondrong, panjang, pintal memintal dan kusut masai. Akmal tahu tak apa maksud gondrong? Tahu, cikgu. Apa? Rambut yang macam payang panjang kembang-kembang tu, cikgu. Ha, betul. Pandailah Akmal ni. Okey. Alright. Dan seterusnya kita tengok ciri yang kedua, iaitu dia memakai subang. Okey. Ah, pakai subang, tapi dia pakai sebelah aje, Akmal. Eh? Ha, sebelah lagi tak ada. Walaupun dia ada tindik dua, ya, tapi dia pakai sebelah saja. Okey. Okey. Dan yang ketiga, Dol memakai kain merah yang melilit kepala dia. Dililit dekat kepala dia, kain berwarna merah, ya. Yang keempat, dia memakai banyak rantai di leher dia. Dan leher dia tu, rantai dia tu sampai ke paras perut dia. Oh, banyak. Panjang. Ha, melilit-lilit, ya. Okey, dan seterusnya, dia memakai gelang. Dan gelang dia tu disengaja je goyang-goyangkan supaya berbunyi gemercing. Kejap-kejap dia angkat tangan, kejap-kejap dia angkat tangan. Jadi bunyilah cing-cing-cing-cing. Okey. Dan seterusnya, yang keenam, dia memakai singlet yang robek. Dia pakai singlet yang tak ada tangan tu. Okey. Dan yang ketujuh, dia memakai seluar yang ketat, sendat dan berwarna-warni. Wow. Okey. Yang kelapan, seluarnya pula koyak di sana sini. Koyak di lutut, di peha. Dahlah ketat, sendat, koyak lagi. Okey. Dan yang kesembilan, memakai kasut bot yang tebal. Macam orang nak pergi kerja dekat sawah, macam tu dia pakai. Kat ladang-ladang kan, kasut dia tebal. Okey. Okey. Dan sebenarnya yang kesepuluh, dia berjalan terloncat-loncat macam kukang. Kukang. Okay. Kenal tak kukang macam mana? Macam mana tu, cikgu? Dia spesies kera. Spesies kera. Tapi dia mempunyai mata yang bulat, badan dia kecil. Dan yang ke-11, dia bercakap dengan suara yang nyaring, ala-ala rock gitu. Jadi bila dia ada 11 sifat ni, itu yang dipanggil 11 kosong. Faham. Ada 11 kosong kan? Dia mewakili kepada watak dan perwatakan Dol itu sendiri. Ada 11 perkara. Baik. Jadi anak-anak murid cikgu faham tak? Okay. Kalau Abang Akmal boleh faham, cikgu harap yang 4 orang tu boleh fahamlah, ya. Okey. Kita tengok pula watak dan perwatakan aku. Okey, jom. Kita tengok dekat situ, ya, dekat gambar yang cikgu tulis tu, sertakan tu, ya. Aku adalah seorang pelukis. Okay. Dan dia tidak memahami kedalaman seni sastra. Dia berbezalah, dia hanya tumpu kepada lukisan sahaja. Okey. Dan seterusnya, dia berhati-hati dalam setiap tindakan. Okey. Dia sebenarnya dia tak bersetuju tindakan Kreko itu membawa Dol sebagai bahan utama. Tapi dia tak nak cakaplah. Ya, dia kata takut tindakan dia bila dia berterus terang tu akan melukakan hati Dol dan juga kawan dia Kreko.
Jadi dia kata biarlah, terimalah apa saja, ya. Dan teliti dengan pandangan. Jadi dia menulis ataupun melukis kosong tu sebenarnya dia dah membuat pandangan yang sangat teliti tentang apa yang dia nak tafsirkan tentang dul. Okey, dan tidak merendahkan orang lain. Dia okay. Tak adalah bila menghasilkan dul, dul ni sebenarnya yang nak tu tak ada. Dia tak merendahkan. Dia minta supaya dul tu faham sendiri dan juga menerima sendiri apa yang dimaksudkan dengan kosong tu. Okey. Dan seterusnya kita tengok kepada watak dan perwatakan Diamond Cracko. Ya, seorang penulis itulah, ya. Dan dia adalah rakan baik kepada aku dan Dol. Okey. Ya. Okey, dan dia juga seorang sastrawan yang hebat dan telah menghasilkan banyak karya. Mm-hmm. Ya. Okey, dan seterusnya dia seorang yang agak terburu-buru membuat keputusan apabila dia membawa Dol ke studio untuk dijadikan bahan permainan. Bahan utama permainan tu kan. Dia terburu-buru buat keputusanlah. Okay. Jadi bila dia terburu-buru tu dia akan pening kepala lah, bukan setakat Cracko saja. Malah aku sendiri pun pening kepala macam mana nak buat pentafsiran untuk bahan utama tu, Dol itulah, ya. Okey, dan juga dia pandai mentafsir orang lain. Bila dia mentafsir Dol sebagai kosong, kosong kosong kosong, maknanya dia pandailah mentafsir orang lain tu. Baik. Macam mana. Dan seterusnya dia seorang yang pandai berkata-kata dan juga berpuitis. Of course lah kan, sebab dia penulis mestilah pandai berkata-kata. Betul. Okey. Cikgu nak ujilah anak murid cikgu kali ni. Okey. Untuk soalan watak dan perwatakan, cikgu nak tengok kebolehan murid cikgu yang cemerlang ni untuk menjawab soalan satu. Kita haruslah mengamalkan sikap rendah diri yang membawa kepada kesejahteraan hidup. Okey. Berdasarkan cerpen 000, watak manakah yang menjelaskan pengajaran tersebut? Cikgu nak bukalah, siapa yang nak jawab soalan ni? Okey. Boleh angkat tangan? Itu dia, Tuah Daniel. Silakan. Pada pandangan saya, watak yang menjelaskan pengajaran tersebut ialah watak aku. Watak aku? Sebab aku tidak suka meninggikan diri walaupun dipuji oleh Cracko. Ya ke, cikgu? Kita tengok jawapan dia. Okey, mari kita. Cikgu tengok bagi jawapan. Okey, terima kasih Daniel. Betul, Daniel. Terima kasih. 10 bintang untuk Daniel. Okey. Jadi betul lah seperti yang Daniel beritahu, ya. Watak aku adalah yang mewakili pernyataan tersebut lah, watak tersebut, iaitu dia tidak suka meninggi diri walaupun dia telah dipuji oleh Cracko. Cracko memang selalu puji dia up tapi dia tak pernah rasa tinggi diri, dia tak pernah rasa sombong dan bongkak. Okey. So, walaupun nampak soalannya cukup mudah, cikgu, tapi saya pasti kalau murid-murid tidak membaca cerita ini ataupun cerpen ini, mereka tidak boleh menjawab soalan ini. Betul, betul, cikgu? Betul. Mesti dia kena baca dan dia kena faham apa sebenarnya yang terdapat dalam cerpen tersebut. Betul, betul. Okey, dan kita tengok soalan yang kedua. Nak uji sekali lagi. Okey, aku dan Cracko jujur dan telus dalam membuat penilaian terhadap diri Dol. Okey, berdasarkan pernyataan dalam cerpen 000 di atas, berikan kritikan sanjungan terhadap perwatakan aku dan Cracko. Ini kita selitkan kritikan sanjungan dalam perwatakan, ya. Baik, siapa nak jawab ni? Okey. Cikgu buka. Alif Imran. Silakan. Alif. Kritikan sanjungan terhadap perwatakan aku dan Cracko ialah sanjungan terhadap sikap kejujuran, kerana mereka secara jujurnya memaparkan penilaian masing-masing terhadap Dol sebagai penyanyi rock yang tidak mempunyai keistimewaan apa-apa. Untuk dibanggakan. Bagus, Alif Imran. Okey, tepat. Jawapan yang tepat. 10 bintang juga cikgu bagi kepada Alif Imran. Terbaiklah. Baguslah Imran. Okey. Baik, kita tengok cadangan jawapan. Okay. Betul, ya. Okey, seperti yang telah Alif Imran nyatakan tadi, ya. Pernyataan tersebut, ya, aku dan Cracko jujur dan telus tu, dia merupakan sanjungan kepada sikap kejujuran yang terdapat pada watak aku dan juga Cracko, ya. Di mana mereka memang secara jujur, ya, berterus terang menyatakan tentang penilaian mereka terhadap Dol yang sebenarnya tak ada apa-apa nilai pun.
Jadi dia jujur dan terus, dia tak adalah nak sembunyi di belakang tabir semata-mata nak menjaga hati Dol, kawan dia kan. Jadi dia kata dia memang kena bersikap jujur dan telus. Dia telah salah satu daripada sanjungan kepada sikap yang jujur tu. Memang susah sebenarnya kan kita nak jujur dalam satu-satu hal, tapi itulah sebenarnya yang disanjung. Okey, oleh watak tersebut kan cikgu, ya, kan? Betul. Baik, cikgu, mungkin cikgu boleh buat recap sedikit mengenai apa yang kita dah belajar untuk segmen kali, terutamanya mengenai watak dan perwatakan. Sebab saya pastikan cikgu, murid-murid ini kadang-kadang dia keliru cikgu. Ya, betul. Mengenai sesetengah watak dan juga perwatakan tersebut. Contohnya macam tadi, walaupun soalan cukup mudah, tetapi kadang-kadang, itu watak Dol ke atau watak aku sebenarnya? Jadi macam mana ni cikgu? Kita nak bagi betul-betul fahamkan murid-murid tentang watak dan perwatakan tersebut tu cikgu. Okey, watak tu sebenarnya dia adalah sifat luaran. Sifat luaran sesuatu seseorang itulah. Okey. Jadi sifat luaran ataupun watak yang dibawa oleh dalam cerpen itu adalah watak Dol sebagai penyanyi rock. Dan perwatakan tu ialah 11 ciri itulah. 11 sifat yang ada pada Dol itu adalah perwatakan, sifat ataupun ciri-ciri dalaman kepada Dol itu. Itu dipanggil watak dan juga perwatakan. Kalau kita tengok tadi kepada aku kan, aku adalah seorang pelukis. Itu betul. Adalah watak. Yep. Watak pelakon lah. Kalau dalam drama kita panggil pelakon. Tapi kalau dalam karya kita panggil watak. Okey, jadi perwatakan aku tu yang setelah yang seperti yang telah dinyatakan tadilah, yang kita tengok balik yang tadi. Okey. Mengenai watak aku. Mengenai watak aku. Okey. Okey, dia adalah seorang pelukis, itu adalah watak. Yep. Jadi orang yang akan melakonkan watak aku itu mestilah orang yang pandai melukis. Okey, dan tadi cikgu dah konon-kononlah jadi pelukis kan. Untuk melukis yang kosong-kosong sebab senang kan. Kalau dia suruh lukis rambai rumah ke apa semua, dah jadi rumah tiang je kan. Okey, tidak memahami kedalaman seni sastra, berhati-hati dengan setiap tindakan dan teliti sebagai pandangan, itu adalah perwatakan. Okey, sifat dalaman dia. Baik, ingat jangan sesekali keliru mengenai watak dan perwatakan tersebut. Betul cikgu? Betul. Okey, baiklah, kita nak berhenti rehat. Selepas ini kita akan kembali dalam Menengah Atas.